Halo, 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 bosku. Oke, bosku. Hari ini kita akan mereview minuman rasa strawberry. Dari dua minuman yang akan kita review ini, manakah yang benar-benar berasa strawberry? Sebelum memasuki reviewnya, buat yang kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Klik tombol merah yang ada di kanan bawah video ini untuk mensubscribe. Setelah itu, nyalakan juga loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung ke reviewnya. Ada dua produk yang akan kita review ya. Pertama ada Denko Forti Bro. Kedua adalah Frozen Milk Milky. Ini dua-duanya rasa strawberry. Penampakannya kayak gini. Ini Denko. Terus ini Frozen Milk Milky. Ya. Ada gambar Captain America, Avenger. Kita langsung review yang Nestle Denko dulu ya. Denko Forti Grow, Forti Grow. Aduh. Enak bosku, enak sekali. Ini waktu pertama gue minum, rasanya itu kayak ada sesuatu susu yang sangat kental banget gitu, merasuki tubuh ini ya. Susunya itu kental banget. Rasa stroberinya itu apa ya, agak tergantingan dengan susunya yang terlalu tebel ya. Jadi stroberinya itu kurang berasa gitu loh. Lebih berasa susunya. Ya. Ya, benar-benar. Susunya ini sangat berasa ya, hampir kebanyakan seperti Denko pada umumnya ya, memang diprioritaskan ke rasa susunya ya, yang untuk rasa stroberinya tidak cukup berasa. Mungkin hanya sebatas perisa saja ya bosku ya. Karena apa ya? Ini tuh stroberinya nggak benar-benar berasa. Hanya rasa susunya yang berasa. Nah, barusan gue tenggak langsung. Rasa susunya dan stroberinya tidak menyatu dengan baik.
Dan setelah selesai minum, ada rasa kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak ada rasa perisai yang apa ya? Meninggal di tenggorokan itu, ada rasa yang tertinggal di tenggorokan. Rasanya itu bikin serak tenggorokan itu loh bosku ya. Rasanya itu meninggalkan jejak di tenggorokan kita. Kayak ada perisa-perisa apa ya, obat kimia itu apa sih namanya, pemanis buatan itulah pokoknya lah, yang bikin serak di tenggorokan itu loh ya bosku. Ah pokoknya itulah, kalian cari sendiri ya. Oke, sekarang kita review Prison Flag Milky ya, The Avenger yang gambarnya Captain America. Ya ini seperti ini nih ya. Milky. Prison Flag Milky ini susunya tidak setebal Denko 40 Grow ya. Strawberry-nya juga enggak tebal-tebal amat, tapi ini apa ya, rasanya itu menyatu dengan rasa susunya ya bosku ya, antara susu dengan berisa strawberry ini menyatu dengan sangat baik. Meskipun rasa strawberry-nya tidak tebal, tidak benar-benar berasa strawberry, tapi ya enggak terlalu serak gitu loh di tenggorokan, enggak terlalu meninggalkan bekas di tenggorokan gitu kan. Habis minum ya langsung ke tenggorokan, langsung ke perut gitu. Enggak ada perisa yang bikin serak di tenggorokan ya. Dibandingkan Denko 40 Grow yang tadi ya, ini itu kurang lebih baik ya, lebih enakan Prison Flag Milky ini. Kalau Denko itu meninggalkan serak di tenggorokan itu, rasa susunya terlalu tebal dan bikin serak di tenggorokan. Kalau Prison Flag Milky ini tidak meninggalkan jejak ya. Ya bosku, tidak ada jejak di tenggorokan, langsung ke perut itu enak gitu ya. Enggak kayak ditinggalin mantan. Habis minum itu kayak habis putus langsung move on gitu ya. Kalau Denko tadi itu putus tapi nggak move on gitu loh.
Wah, gitu loh, ya. Makanya gue lebih suka Frisian Flag Milky ini ya dibanding Denko Vertigro tadi. Denko itu apa ya? Gak bisa move on itu loh dari mantannya itu. Aduh. Alhamdulillah. Oke, bosku. Setelah kita membandingkan rasa strawberry dari Denko Vertigro dan Frisian Flag Milky, telah kita ketahui bahwasannya dari beberapa pengujian yang tadi saya lakukan, hasilnya adalah Denko memiliki rasa susu yang tebal, akan tetapi tidak memiliki stroberi yang tebal juga. Jadi rasa stroberinya itu kalah gitu sama rasa susunya ya. Sedangkan Prison Flag Milky ini rasa susu dan rasa stroberinya tidak tebal ya, tapi menyatu dengan baik gitu, sehingga membuatnya terasa lebih enak untuk diminum dibandingkan dengan Denko Vertigro. Ini bukan sebuah penghinaan, mohon maaf, saya tidak ingin dilaporkan ke polisi. Tapi ini adalah sebuah pengujian dari seorang konsumen terhadap sebuah produk yang dijual di pasaran oleh dua brand yang berbeda, dari Nestle dan dari Frisian Flag. Semoga video ini bisa memberikan sebuah pengetahuan baru bagi kita yang menyaksikan video ini, bahwasanya tidak semua yang terlihat enak itu enak. Contohnya adalah Denko. Denko ini dari kemasannya cukup menarik buat anak kecil ya, anak-anak. Tapi rasanya nggak semenarik tampilannya. Nah, Frisian Flag Milky ini tampilannya juga nggak kalah greget dengan Denko. Ada gambar Captain Amerikanya, membuat anak-anak kecil itu ingin membelinya gitu ya bosku ya, tertarik untuk membelinya gitu. Dan selain tampilannya bagus, rasanya itu juga enak gitu ya, tidak meninggalkan jejak yang terlalu parah gitu di tenggorokan. Jadi sekian dulu video kita hari ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan diklik tombol like nya dan jika dirasa ini tidak bermanfaat, gunakan tombol dislike dengan bijak ya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa senyum hari ini. Oh ya, subscribe ya. Jangan lupa subscribe.